bilang aku mau makan malam. Nah, kenapa aku ngajak ke dapur? Karena ada sesuatu ya. Coba lihat semua makanan ini. Enak banget kan? Ini makanan favoritku. Dan kalian tahu nggak siapa chefnya? Siapa lagi kalau bukan suamiku tercinta? Nah, sekarang aku bakal duduk sambil nunggu suamiku nyiapin makanan. Suami yang baik, pintar, dan jago masak. Wow, kita bakal nyobain gimana rasanya. Oke guys, sekarang aku mau cobain masakan suamiku. Enak banget guys. Dia suami the best karena jago masak. Karena aku gak mau lihat kalian makin miler, jadi kita udahin aja. Thank you suamiku. Dah. Halo guys, sekarang aku mau ngasih tahu kalian nih kegiatan aku setiap baru bangun tidur. Tadi aku udah cuci muka. Sekarang aku mau bersihin muka lagi. Kalian tinggal tap-tap aja. Kenapa harus dibersihin lagi? Karena kalau cuma cuci muka, itu nggak bakal ngangkat semua kotoran. Kalau udah, sekarang aku bakal pakai krim. Kalian pakainya tipis-tipis aja. Krim pagi ini berguna banget buat melindungi wajah kita. Tapi guys, aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian ini krimnya apa. Karena kalau aku ngasih tahu, nanti namanya aku promosi dong. Diratain aja ke seluruh wajah. Kalau udah, sekarang kalian pakai bedak tabur. Bedaknya apa aja sih, terserah kalian. Pokoknya yang kalian ngerasa cocok di wajah. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Kalau udah, kalian bisa pakai lip tint atau kalian mau bikin alis. Kalau aku sih biasanya cuman kayak gini aja. Oh ya guys, mohon maaf ya, di belakang ada suamiku. Jadi selama ini yang edit vlog-vlogku itu suamiku. Kayak gitu guys. So, see you again. Halo guys, sekarang aku bersama suamiku mau kondangan di sahabatku. Aku udah dandan cantik loh. Tapi guys, ada yang lagi bete. Guys, lihat mukanya bete banget kan? Suamiku udah ganteng, udah rapi. Tapi ada yang kurang pas. Sayang, kamu ganti baju dong. Kan kemarin aku udah siapin baju buat hari ini. Nah, sekarang kamu pegang kameranya, aku ambilin kamu baju ya. Sama bajuku. Sekarang suamiku biar ganti baju dulu ya. Eits, kau boleh lihat. Sekarang suamiku udah ganteng, udah rapi. Sekarang
sekarang kita mau berangkat kondangan dulu ya. Dadah. Pakaiannya pas juga ya. Tapi kan di sana ada pamannya. Apa kata pamannya kalau aku pakaiin seperti ini? Kalau aku pakai kaos ini, nanti dikira ibunya nggak sopan santun lagi. Biar aku bisa kapelan sama dia. Al-Qur'an al-Hakim.